Semenit manfaat. Untuk menjadi orang yang diridhoi Allah itu harus memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat. Dalilnya mana? Surat At-Taubah ayat 100. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum maradu an. Dan orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam awal-awal, muhajirin dan ansar. Satu muhajirin, dua ansar. Setelah itu yang ketiga, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka ini siapa maksudnya? Mengikuti muhajirin dan mengikuti ansar. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Kita menjadi orang muhajirin sudah enggak mungkin. Betul? Kita menjadi sahabat ansar sudah enggak mungkin. Kita masih punya satu saja. Enggak ada pilihan lain. Yang ketiga apa tadi? Hah? Muhajirin, ansar, dan nomor tiga, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Lah, kita ini untuk diridhai Allah ya cuma yang kebagian yang nomor tiga ini. Memahami agama ini dengan pemahaman sahabat.